dengan mama dan papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik. Jangan lupa 5M. Jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Sore ini kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sore ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Debbie, kita mau ajak teman-teman kita yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama-sama. Kita angkat pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja, Rabu, Kamis.
setannya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesusnya namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, setannya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesusnya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya, kita angkat pujian. Aku diberkati. Thank you.
ini, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, kita mau dengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Wayan. Silakan Kak Wayan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Tentu kabar baik ya. Nah adik-adik tadi sudah memuji-muji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Pasti adik-adik sudah diberkati oleh roh sukacita. Tuhan juga sudah disenangkan karena adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik harus duduk diam dan tidak boleh kesana kemari. Belajar menghormati Tuhan. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat, Tuhan ada di sana bersama adik-adik, Tuhan ada bersama dengan kakak. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini judul firman Tuhan yaitu Abram mempercayai Allah, yang terdapat di dalam Nas Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca firman Tuhan ini, adik-adik yang ada di rumah juga ya. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa membaca, ayo ambil Alkitabnya. Kita sama-sama dengan kakak membaca Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya, kakak tunggu ya. Kakak tunggu, sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah adik-adik sudah dapat? Sama-sama baca ya dengan kakak. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya,
dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, tadi kakak dan adik-adik sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di mana ada seorang yang tinggal di daerah Ur Kasdim. Orang ini bernama Abram. Abram sangat rajin berdoa dan taat kepada Tuhan, dan istri daripada Abram, Sarai. Nah, adik-adik, Tuhan datang kepada Abram dan berkata kepada Abram, "Kamu harus meninggalkan negeri ini dan semua sanak saudaramu." Nah, adik-adik, Tuhan tidak menunjukkan kemana Abram harus pergi, tetapi Tuhan hanya berkata, "Kamu harus pergi dan meninggalkan negeri ini dan semua sanak saudaramu." Abraham pada saat itu tidak bertanya, adik-adik, "Kemana saya harus pergi, Tuhan?" Tidak. Abraham itu percaya dan yakin kepada Tuhan dan taat. Tuhan akan menyertai perjalanannya. Abraham pada saat itu tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut dan tidak juga bertanya-tanya kepada Tuhan, "Kemana saya harus pergi?" Dan Tuhan menyuruh Abram pergi dan Abram taat melakukannya, taat kepada perintah Tuhan. Nah, Abram mempersiapkan semua harta benda yang dia dapatkan di negeri itu dan semua ternak, kambing, domba dan semua budak-budaknya dia bawa, dia persiapkan. Dan juga dia pergi dengan Sarai istrinya dan keponakannya Lot, anak saudaranya. Pada saat itu Abram berumur 75 tahun. Nah, adik-adik, Abram setelah semuanya dipersiapkan, Abram berangkat bersama dengan rombongan. Abram berjalan perjalanan yang cukup jauh, adik-adik. Perjalanan yang cukup jauh dan tentunya melelahkan. Karena perjalanan zaman itu tidak seperti sekarang. Perjalanan sekarang memakai kendaraan dan memakai pesawat. Perjalanan zamannya itu adalah memakai kaki, berjalan dengan kaki. Tentu sangat melelahkan, tetapi
Abraham tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak bertanya-tanya juga kemana dia harus pergi. Dia menurut saja apa perintah Tuhan. Nah adik-adik, tibalah saatnya Abraham dan rombongan tiba di suatu tempat, yaitu di tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada istrinya dan kepada keponakannya Lot. Nah, dia beristirahat di bawah pohon besar, yaitu pohon Tarbantin di More. Nah, di sana Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan banyak seperti debu. Jadi itulah janji Tuhan kepada Abraham. Dia akan berikan seluruh tanah Kanaan itu. Nah, adik-adik, di sana di Betel sebelah timur, Abraham mendirikan sebuah mesbah. Untuk apa adik-adik? Abraham mendirikan mesbah untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai perjalanannya. Dan Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham seluruh tanah Kanaan itu. Dan Abraham itu sangat percaya dan yakin dan teguh beriman kepada Tuhan, sehingga dia melakukan dan taat saja kepada perintah Tuhan. Nah adik-adik, kiranya cerita Abraham ini dapat kita mengerti dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, secara manusia memang tidak gampang, tidak mudah untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Karena memang dari awal manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, sehingga mungkin sulit untuk mentaati. Tetapi kalau adik-adik dan kakak yakin bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita, tentunya kita akan berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan untuk selalu dapat mentaati semua perintah Tuhan. Di mana kita bisa tahu perintah Tuhan adik-adik? Yaitu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita mau mentaati kebenaran atau firman Tuhan atau perintah Tuhan, tentunya kita terlebih dahulu harus terlatih adik-adik, yaitu terlebih dahulu kita itu taat kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan. Ya, orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan di bumi ini, yang kita harus taati dan kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Sehingga kita sudah terlatih untuk mentaati perintah orang tua, dan kita pasti terlatih untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
Inilah cerita firman Tuhan yang kakak dapat bagikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini adik-adik dapat mengerti dan dapat meneladaninya dan dapat mentaatinya dan dapat melakukan perintah Tuhan seperti Abraham. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik, ikut kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, yaitu tentang ketaatan, kepercayaan Abraham kepada Allah. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan juga atas kami, sehingga kami dapat mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak yang sudah mendengarkan kebenaran firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Wayan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya itu kita mau berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita Nobel. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati kami dan Tuhan menolong kami untuk memberikan yang terbaik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, persembahan adik-adik dapat ditransfer melalui rekening di bawah ini. Terima kasih. Demikianlah ibadah kita hari ini. Doa penutup akan dipimpin oleh Kasih Jess. Kalian mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Silakan Kasih Jess. Salam. Sebelum kita menutup ibadah kita sore ini, kakak akan membacakan nama-nama adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. 1. Rasiela Alesia, Balita Sulawesi. Kenneth Lim, Madia 2 Zebra. Ivan Fritz Pongo, Madia 3 Zebra. Edward Jonathan Kijaya, Balita Sulawesi. Benyamin Keitatang, Pratama Sulawesi. Adik-adik di rumah, mari kita mempersiapkan diri. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, terlaksana dengan baik hanya karena kemurahan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di Zebra maupun yang di Revival Tuhan. Berkati mereka semua, apapun yang mereka lakukan Tuhan, berkati. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan. Demikian juga orang-orang tua mereka Tuhan, berkati. Rumah tangga, kesehatan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, berkati semuanya. Berkati Ibu Rita sebagai kepala sekolah, berkati Ibu Marija sebagai wakil kepala sekolah. Berkati kedua hambamu Tuhan, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan mereka Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan.
apapun yang mereka kerjakan Tuhan, pelayanan kesehatan rumah tangga mereka Tuhan berkati. Khususnya Tuhan hari ini kami berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati pertumbuhan mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati setiap intelektual mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua anak-anak ini Tuhan menjadi berkat di sekeliling mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang-orang tua mereka Tuhan. Usaha pekerjaan kesehatan mereka Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami akan menutup ibadah sekolah minggu GPKS Jemaat Palu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percayalah kepada Tuhan.
Tenang ke dalam hatimu. 5. Amin. Halo, percayalah kepada Tuhan. Dengan senang hati dan dengan ayat 3 ayat 5. Amin. Percayalah pada ayat 3 dan ayat 5. Senang hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap ayat 5. Hatimu. Amsal 3 ayat 5. Matius 19 ayat 26. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26. Amin. Taatilah pemimpin pemimpinmu dan kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Amin. Ibrani 13 ayat 17. Terima kasih. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Yeremia 42 ayat 6. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita. Yeremia 42 ayat 6. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yeremia 42 ayat 6. Thank you, God bless you. Yeremia 42 ayat 6. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Lukas 8 ayat 25. Siapa gerangan orang ini sehingga ia
memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Lukas 8 ayat 25. Thank you, God bless you. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia, Allah Bapa kita. Terima kasih. Segala sesuatu Shalom, yang kamu lakukan malam, dengan perkataanmu atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 3. Syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih Kak, Tuhan semua berkati. Salam Kolose 3 ayat 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Kolose 3 ayat 17. Terima kasih. Kolose 3 ayat 17. Terima kasih. Berfirman kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi, dan apapun kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia 1 ayat 7.